Ya. Waduh, apaan tuh? Banyak banget yang ngantri. Hai hai guys, welcome back to Bima Sudiro YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys, karena gue lanjut lagi untuk mainin game State of Decay 2 Juggernaut Edition. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan klik tombol like-nya ya guys, biar bersemangat nih main gamenya bareng sama kalian. Kalau udah, kita kali ini ada misi untuk teman kita nih yang minta dibeliin pistol, lalu satu lagi ada misi untuk membasmi zombie ya guys. Jadi kita pergi ke tetangga kita yang paling dekat. By the way, kita udah ada di pom bensin ya, salah satu outpost kita yang terdekat ke tempat teman kita ya guys. Jadi kita langsung aja pergi ke rumah teman kita yang butuh senjata ya. Oke. Hello out there, can anyone help me? Oh, ternyata ada yang minta tolong guys tadi ya. Gue kira kita bisa langsung ke sana ya. Oke, kita belok dulu ya ke sini. Siapa minta tolong? Can anyone hear me? I need help. Wah, kenapa dia? Oh. Oke. Sorry buddy, a little busy. Are you okay? Thank you so much. Cak, parah kau. Oke, si Kadet kenapa nih? You should have this. It's okay, we all need help. You should have this. Kita dikasih apa? What? Kita dapat apa? Oh, dapat pelor, dapat peluru, guys, dapat ammo. Sungguh tanda apa tetangga yang baik hati ya. Dapat rezeki kita nolongin orang, dapat peluru. Dan kita bisa ngelut rumah ini ya. Hey, not bad. Not bad. Dapat buku mekanik. Ya. Rumah ini udah kayak perpustakaan ya, banyak buku-bukunya. Wow, dapat obat ya. Oke. Rush, you can have this. And I'll have this. Ada lagi? Nggak ada. Oh, dalam kamar mandi. Nah, ini dia tempat yang terakhir kita harus cari di sini. I've checked everything. Top to bottom. Check everything. Oke. Oke, kita minta tas kita balik. Take the rucksack. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita bisa ke tempat teman kita ya, yang butuh senjata. Haha, let's go. Bye-bye, everyone. Oke, ini dia teman-teman kita yang butuh senjata baru ya, guys. Padahal kita nggak kasih dia senjata baru ya. Kasih senjata bekas. Kita mundur aja parkirnya. Yap, here we go. Nothing. Mana tuh teman-teman kita? Gak ada yang keluar apa nyambut? Aneh. Ya, si bodoh. Yeah, I'm the best. I can't catch my breath. Bandel banget. Oke. Mana yang minta item ke gua, ha? Eh, ini dia Henderson. Give a gun. Oke, cuman gitu doang. Bye now. Oke. Okay. Have a new item. Oh, bisa direkrut sekarang mereka, guys. Oke, okay, kita lihat. Oh, yang satu ini jago acting ya. Good to see you again. Yang ini nggak ada jago apa-apanya. Oh, mereka cuma berdua ya. Oh, kasihan sekali. Oh, ada hey, carry. Oh, sexting. Oh, no. Hey, that's not good. Oke, okay,
dia punya item baru apa? Oh, dia punya amunisi dan senjata M4A1 ya. Okay, military ammo cans. Kayak kita perlu ini ya. Kita beli aja lah. Duitnya udah banyak ini. Kita beli. So, nah. Oke, okay, habis itu kita mau mampir dulu ke bounty broker ya, guys. Karena gue pengen itu ya, mencari challenge baru ya, biar kita bisa dapat item baru. Nah, kalau kita ketemu sama si broker ini, kita bakal di challenge untuk bunuh beberapa zombie khusus dan senjatanya juga harus spesifik ya, bener-bener pakai apa. Nanti kalau kita berhasil, kita dapat senjata tambahan baru. Oke, nggak cuma senjata sih, ada baju, ada fasilitas juga untuk di rumah kita. Wow. Oke, rumah kita sudah kehilangan 3 material ya. Dan dapat 134 intel. Ini dia. Si broker yang nggak pernah diserang zombie ya. Agak aneh juga, nanti pakai apaan biar nggak diserang zombie ya. Hello, show bounty. Duh, tadu. Oh, rumah kita diserang zombie. Oh, biarkan saja. We could use your help on a rather urgent matter. Kita mau ambil apa ya? Karena ada challenge-nya sendiri-sendiri, guys. Oke, okay, kill 12 screamers with rifles ya. Jadi kita perlu ada yang pakai rifles. Kill 70 zombies with pistols. Oke, okay, lalu apa lagi ya? Bunuh satu juggernaut dengan pistol ya. Oke. Okay. That won't be easy, okay. But I have faith in you. I know it won't be easy. Okay, sekarang kita pergi ke tempat teman kita yang satu lagi. Ada di sebelah sana yang tinggal di rumah lama kita ya, guys. Jadi kita langsung aja. Okay, kita sudah sampai di daerah rumah lama kita ya, guys. Ini udah ditempatin sama teman baru kita. Nggak apa-apa lah, daripada rumah kita kosong kan. Waduh, jangan. Kita mendingan masuk ke dalam biar dibantuin teman-teman kita nih, guys. Oke. Kita bikin mereka pacar kasir ya, guys. Masih ada lagi? Oh, nggak ada. Tinggal ini doang nih, si peliharaan tetangga kita. Oke. Mana tuh? McCall ya? Think you can shoot the arms of those zombie Zed for us, make them easier to catch, less creepy. Kita disuruh nembakin tangan zombies, guys. A friendly face. Oke. Kenapa harus tembak tangan zombies? Karena mereka pengen tangkap zombie-zombie itu, guys. Oke. Let's go. Oke, okay, itu dia tempatnya ya, guys. Oke. Okay. Oke, okay, turun. Malah masuk lagi. Damn, that's a good move. Oke, okay, kita butuh senjata air rush ya.
Karena Rush doang yang punya senjata brand. Oke. Kita suruh tembak tangannya zombie. That's no good. Can't do it. Oh goody. Seperti ide bodoh ya untuk potongin tangan zombie pakai pistol. Oke, mari kita lihat. I never read A Farewell to Arms, but I'm pretty sure this wasn't part of it. Okay. Nothing here. Surprise. Nothing here. Okay. Terus kita udah selesai gitu doang. That's weird. Gua nggak tahu kenapa misinya cuma gitu doang sih, guys. Shoot the arm of Zed, ya. Yeah. Waduh, berbahaya sekali ya. Oh, langsung datangin banyak zombie. Let's go, more fight. Oke. Baru satu yang kita dapat. Nice, nice, nice. Berarti kita masih cari lagi ya beberapa zombie yang bisa kita tembak tangannya ya. Agak aneh sih misinya, beneran sumpah. Kalau kita udah mulai kehabisan stok zombie gimana? Oke. Okay, udah selesai kelihatannya ya. Oh, enggak. Wow, itu sih kebanyakan kalau yang sebelah sana. It's a horde. Okay, kita cari ya zombie lain ya. Tiga zombie lagi, guys. Kayak enggak ada apa-apa kalau di sini. So fucking tired. Enggak ada apa-apa, cuy. Oke, gue udah capek, mending gue naik mobil, gue tabrakin tuh zombies. Eww. Oke. Kita tembakin tangannya. Oke. Oh no, no way am I. Well shit, that went way better than I expected. Okay. Oh. Sudahkah? Oh, satu lagi ternyata. Sudah selesai? Ya, sudah selesai, guys. Mari kita balik. Sumpah ini misi aneh banget. Tangannya beneran kepotong sih, pakai pistol juga ditembakin. Oke. Okay. Let's head back
10. Okay, let's go back to our friends. Well, great. We left shit lying around and it got broken. Nice job. I can use the help of a friendly listener right about now. Okay, wait. Good to see you. Oh, nice work. We'll swing by that area later to gather them up. Padahal zombinya pada mati semua sih. Oke. Sekarang kita ada misi apa lagi nih? Wow, ada survivor in needs ya deket sini. Oke, kenapa nggak kita tolongin aja? Need a gas can ya. Oke, ada di belakang sana sih. Nggak jauh mestinya. Hello. Right here. Oke, okay. Kamu ada masalah apa? Oh, thank God. Waduh. Makan nih lagi, hah? Nice. Good. Okay, nice. Robby, it's okay. It's us. How are you? Okay. Don't worry. Kita ajak dia pulang ke rumahnya ya, ke rumah teman-temannya. Semoga temannya juga nggak jahat ya. Kadang-kadang ada survivor yang kita tolongin, nggak tahu teman-temannya tuh kanibal. Wow. Kita malah mau dimakan ya kan? Niatnya baik. Tapi semoga teman kita ini nggak ya. Rumah juga nggak jauh sih, manja banget minta diantarin pakai taksi online. Okay, here you are. What the fuck? You bastards! My friends aren't the only ones dying here today. Wow, pada mati guys teman-temannya. Okay, kita naik mobil, buruan. Nah ya, pemiliknya sudah keluar ya. Ya. Okay. Masih ada di dalam ya. Lepasin temen gua, hah? Wah, parah sih ini. Jadi infestation. Waduh. Oh, pecahkan pala lu. Wah, nyangkut gua guys. Nyangkut. Woi, tolongin gua. Sialan, gua dibikin nyangkut. Gila, gua udah panik tuh tadi, udah pengen kabur. Okay, Ruby. The world sure does suck, huh? Ruby, kamu sudah aman di sini. Okay, kita red. Got something for me? Barang-barangnya enggak okay sih. I'm sorry for your loss. Okay. See ya. Bye-bye. Nah, sekarang kita tinggal loot deh teman-teman dia yang mati. Bantuin orang tapi gitu. Kita malah ngeloot mayat teman-teman yang udah pada mati, kan lumayan. Teman cuma satu nih, enggak ada lagi. Coba cek lagi. Oke.
Ini rumah kosong sebenarnya bisa diklaim sih jadi outpost, tapi ya gitu. Cuman buat namain tempat tidur doang. Traits-nya. Oke. Oh, pistol, safe knife. No. Oke. Cuman itu doang sih barang-barang yang berguna buat kita di sini, guys. Oke, setelah itu kita akan ke Wandering Traders ya, yang ada di sebelah sana. Oke, kita akan ke arah selatan kalau gitu. And wait. Now that's heavy. Kita taruh barang berat dulu di dalam sini ya. 7 kilo, 3 kilo, 7 kilo lah lebih berat. Let's go. Kita temuin trader ya. Biasanya trader ini punya barang-barang rare ya. Survivors, this is Nigel Meredith. It's been a while, but I'm back on the air. I want to thank my new best friend Sasquatch for tracking us down and getting us back home. Okay. Operation Drawbridge may have failed, but Red Talon is continuing plans to fortify our Crow Lake site. We won't let you down. Oke, kita sudah dekat nih guys. Dekat sekali dengan tradernya. Oh, hello. Are you okay? McCann? Waduh, senjata keren banget. Oke, kita cuma punya waktu semenit doang tinggal ya. McCann. Oke, kita ngomong sama si Derek ya. Oke, kita cuma punya waktu 1 menit untuk beli barang rare yang dia punya ya guys. Apa nih? Reference book ya. Skill improvementnya bakal tambah lebih cepat. Dan signal booster. Oh, ini dia. Ini yang kita butuhin guys. Jadi kita bisa dapatin satu outpost lagi guys. Ini kita beli langsung ya. Yeah, I know it's heavy, but we need that. Oke. Cooking. Kita butuh 2 textbook ini kah? Oh, 1 aja sih. Wow. Berat banget barang-barangnya. Kita beli apa lagi ya? Reference book. Kayaknya kita nggak terlalu butuh. Oke. Kalau gitu udah selesai barang-barang yang kita butuhin. Udah kita bawa semua. Mana tuh yang berat nih? Ini signal booster ya. Oke, mari kita pulang dan pasang barang baru ini di rumah ya. Let's go guys. Waduh, apaan tuh? Banyak banget yang ngantri. Wow, gokil nih. Ini pasti nih kerjaan dia nih. Nih, ngapain lo berdiri di situ? Nah, udah kayak jagoan mau nyerang base kita. Oh, lihat tuh guys, banyak banget. Hajar semua. Oh, ada juggernaut juga. Gue beresin tuh juggernaut yang ada. Wah, wow, ada bloater pula. Oh, tabrak lu, ha? Hati-hati, ada bloater. Kemungkinan besar dia akan meledak sebentar lagi. Mati kan lo. Ha. Akhirnya rumah kita aman kembali, guys. Nah, kita mau pasang nih barang-barang yang kita udah dapetin tadi nih. Ini nih network signal booster nih. Oke. Okay. Hey honeys, I'm home. Jadi kita mencet B, lalu kita ke arah command center ya. Manage mode. Apa modes-nya ini kita ilangin dulu, kita cabut dulu yang lama antena booster ya.
kita ganti pakai antena booster yang baru. Yah, hilang ya outpost kita salah satunya. Tapi nggak apa-apa, karena kita akan pasang yang terbaru ya, maksimal 2 outpost. Yoi, mantep nggak tuh? Pemasangan cuma 2,5 menit pula. Oke, seperti kalian lihat, ternyata ini ya farm gua udah naik level ya nih. Kalian bisa lihat ya, farmnya udah level 3 ya. Gua isi air dulu nih. Nah, ini bisa nambahin 3 makanan plus 1 makanan lagi ya, guys. Nah, ini gua bakal boost, jadi kita bisa dapetin makanan lebih dari ini ya. Oke, good. Lihat nih, kita punya banyak tanaman, jadi kita nggak bakal kehabisan makanan ya, guys. Jadi nggak perlu ngelut makanan lagi nih, kita udah punya banyak makanan sendiri. Oke, guys, jadi sampai sini dulu untuk game State of Decay 2 Juggernaut Edition kita kali ini. Setelah tadi kita udah ketemu ya sama trader yang ternyata punya barang yang sangat kita butuhkan, yaitu adalah signal booster yang bisa menambah 2 outpost ya, guys. Jadi kita punya 2 outpost baru yang nanti kita akan claim ya. Nah, kalau kalian masih penasaran untuk di next gameplay kita akan ngapain lagi, kita akan bunuh zombie apa lagi, pastiin kalian udah subscribe di channel gua biar nggak kelewatan video-video baru dari gua. Dan jangan lupa kalian klik tombol like-nya ya, guys, yang gambar jempol, sama share video ini ke teman-teman kalian semua ya, guys. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai habis. I'll see you guys again on the next video. Bye bye. Bye.